Pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 dan pembukaan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Pembukaan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada peringatan Hari Pramuka ke-62 dan kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 pada hari ini. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan hadir, tetapi di saat bersamaan harus melaksanakan tugas kenegaraan lainnya. Dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada segenap unsur pramuka, baik yang ada di seluruh tanah air maupun yang berada di kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 saya nyatakan secara resmi dibuka. Tiga, dua, satu.